Gue kira tadi itu guys. Wih, anjir. Astaga, ampun. Yo and hello guys, kembali lagi bersama dengan saya Izo. Oke, jadi pada video kali ini gue bakal main One Punch Man The Strongest lagi. Oke, jadi di video kali ini gue lagi agak senang karena kita bakal gacha-gacha lagi guys, kayak di video-video sebelumnya. Dan di sini gue udah ngumpulin sekitar 21 tiket untuk kita gacha. Jadi lumayan ya, walaupun sedikit. Kita bakal gacha aja karena bisa dilihat sini hero gue itu jelek-jelek semua ya guys. Ya paling yang bagus tuh cuma puri-puri, tank top, lalu sama Max ya. Ya, untuk Sonic dan cumi-cumi sih sebenarnya bagus, cuma gua kepengen ganti sih. Cumi-cuminya pengen gua ganti Tatsumaki kalau dapat coy gitu ya. Kalau bisa sih Sonic-nya juga gua ganti. Apa ya? Aduh, malah masuk ke rumah. Kepencet guys, kepencet. Kita keluar lagi. Oke, di sini kita langsung aja ke recruit dan kita bakal pertama gacha satu elite ini yang gratis. Oke. Dapat gacha anjir. Oke, dan pertama kita juga bakal ganti lain coy. Kalian yang lebih sepi ya, kan itu worth it sih. Kayak waktu itu gua ganti di lainnya gak sepi dan berhasil coy. Tapi kita juga nggak tahu sih. Waduh, dapat mountain app lagi. Kita bakal gacha sekali lalu sekali lagi. Nanti langsung gacha yang 10 guys. Nanti ya, tapi nanti bentar. Aduh, kampret. Semoga sih gua kepengen dapat golden ball cuy. Buat gantiin si Sonic mungkin worth it lah ya. Udah ganti lain 11. Aduh. Oke, ayo ini semoga bisa kita bisa dapat Tatsumaki atau apa gitu ya, apa itu yang bagus cuy. SSR lah, yang penting tuh SSR cuy. Citeo juga boleh lah ya, tapi aduh gini amat ya cuy hidup. Ayo kita ganti kalian satu, langsung gacha yang 10 kali guys. Oke, ini dapat apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ampun, astaga, ampas maco. Nah, habis ini kita langsung ganti line 5. Aduh, ini gua nggak tahu sih mau ngomong apa guys. Aduh, apa ini? SSR, ujung keberuntungan, anjir. Adik-adikku sudah dirawat olehmu, apa ini guys? Aduh, tank top master, anjir, gue udah punya cok. Astaga, oke, aduh, ya ampun, aduh, tapi buat bintang 5 atau 4 lumayan lah ya. Aduh, ih, apa ini? Jika tidak ingin dibunuh, dengarkan baik. Wah, ini monster ini. Oke, utusan Dipsy. Aduh, gue kira tadi itu guys. Wih, anjir, astaga, ampun. Astaga, terima kasih ya Allah. Wih, aku akan menghancurkanmu berkeping-keping. Apa ini guys? Guys, anjir, langsung dapet SSR cok. Wah, astaga, aku dapet tim seeking. Ah, alhamdulillah. Gue nggak menyangka bisa seberuntung ini guys. Beneran, gue nggak menyangka cok. Aduh, terima kasih ya Allah. Aduh, gila cok. Wah, sumpah ini adalah video terbahagia gua sih. Sebelumnya gua nggak bisa nggak sebahagia ini coy. Wah, anjir, nggak ada otak cok. Ya oke, terima kasih. Trik ganti lain ternyata sangat berhasil, dapat tip seeking anjir. Tapi ya itu guys, sebenarnya dibilang agak kecewa sih enggak ya guys, cuma wah gue senang banget anjir dapat tip seeking. Oke guys, jadi aduh ini gue udah kebanyakan cok combatnya. Jadi mungkin bagi kalian yang combat yang harus diganti apa? Oh ya, ini Genostack ya, bukan combat ya. Oke, menurut kalian sih, waduh. Oke guys, di sini gue bakal agak bingung karena Sweet Mac buat core, puri-puri prisoner bagus banget, tank top bagus. Aduh, yang diganti apa ya guys? Menurut kalian yang diganti apa nih? Tipsi gue masuk lalu ganti apa guys? Oke, di sini gue bakal baca tipsi king. Alhamdulillah dapet guys. Oh ya,
di sini gue juga pengen lihat tank top gue tuh dapat, kalau dapat SSR 2 kali bisa dapat berapa lah ya? Bentar, di apa ya namanya itu? Oh ya, limit break. Oh, gue ada 48, jadi mungkin ini itu cukup bu ya. Oke, buat bintang 4 ini lumayan lah ya. Sebenarnya sih gue itu kepengen tak cuma lagi guys, cuma buat gantiin si Kuruta, tapi malah dapat tipsy king. Aduh, tiga combat guys. Aduh, gue kebanyakan combat ya. Masa puri-puri gua ganti si tipsy king sih? Puri-puri padahal udah bagus banget loh. Damage-nya tuh basic attack doang bisa 70.000 guys. Apa sih Amimax ya? Amimax aja mungkin kali ya. Iya guys, mungkin Amimax. Tapi Amimax tuh damage-nya padahal juga sakit sih. Aduh, gue bingung cok sumpah. Harusnya sih buat ganti si Genos ya. Oke, gue bakal baca-baca. Gue beneran masih agak bingung, masih lumayan belum tahu. Oke. Oke guys, jadi gue bakal baca. Ke target solo membuat 120% attack. Ada 100% kemungkinan membuat 2 target utama saat asam 2 ronde. 8% attack dari tot. Oke. Bisa ada efek saat asam 2 ronde, lumayan ya. Ini apa? Oh, ultimate-nya gue bakal baca. Ke target solo 3 combo. Membuat 220% attack plus damage dan membawa HP diri sendiri yang hilang 50% dari tambahan damage. Oh, jadi mungkin semakin 50% dari dan membawa HP diri sendiri yang hilang 50% dari tambahan. Maksudnya berarti misalnya nyawanya dia tinggal 50%, lalu kita membawa HP yang hilang 50% gitu ya. Apa gimana guys? Ya mungkin itu lumayan sakit ini. Lalu apa nih, saat HP diri sendiri di bawah 50%. Oke. Terus membuat diri sendiri talk, menyerap 10% HP diri sendiri damage setiap ronde 3 kali. Aduh, gimana guys maksudnya? Oke, lalu karakter sendiri trigger block bisa mendapatkan 1 poin energi. Oke, jadi karakter sendiri berarti mungkin tim sendiri ya guys, karakter sendiri. Mantap banget nih. Jadi gue ini kayaknya nggak usah apa ya. Aduh, ini syaratnya sama aja ya mungkin. Bentar, kita harus cocokin ke core ini. Oke ya sih, sama sih. Semua core kayaknya syaratnya sama guys. Aduh, gue agak bingung sih sama pasif. Ini pasif. Saat habis diri sendiri. Apa ini? Oke, jadi kalau di bawah 50% pokoknya kayak ada efek spesial gitu lah ya. Oke, guys, dari kemarin sih dapat combat terus ya guys, tapi nggak apa-apa lah ya. Buat menurut kalian diganti puri-puri atau Amimax coy? Habis itu menurut gue dua hero yang sangat bagus banget ya, apalagi puri-puri. Aduh, Amimax juga sakit banget ya. Aduh guys, senang-senang bingung sih guys antara itu ya. Oke, jadi mungkin gue di sini bakal main arena. Ini udah berapa menit dah? Bentar. Oke, 8 menit. Lumayan, kita bakal main arena sekali aja. Oke, jadi tank top gue di sini bakal jadi bintang 4. Lumayan. Gue sih harusnya sih Atomic Samurai guys buat gantiin si Sonic ya. Tapi malah dapat puri-puri coy. Tapi bersyukur banget sih dapat 2 SSR, itu adalah hal yang sangat beruntung sih. Walaupun nggak terlalu bagus hero-nya ya. Nggak kayak Atomic gitu Samurai. Mana nih? Kita cari yang, nah ini kita bakal lawan Atomic Samurai coy. Aduh. Oke, di sini gue mau sambil makan lah ya. Nah, nih kayaknya kita menang karena biskinnya masih level 1 guys. Musuhnya nggak troll ya. Yang bisa mengembalikan damage itu apa ya guys? Gue agak lupa yang counternya si AoE katanya itu Dipsy sama apa ya itu yang bisa rebound damage. Aduh, gue lupa cok. Oh iya, itu Kabuto yang bisa rebound damage. Aduh, anjir sakit banget cok, gue kalah anjir. Ya ampun, kalah guys.
Gue sih pengennya dapat si Bocil ya, yang tag buat ngadain si Genos, tapi malah dapat tank top lagi. Tapi mending lah ya, karena tank top itu adalah hero utama gue. Daripada dapat Gurita lagi kan, kan jadinya mending tank top cuy. Jadi bersyukur lah ya. Oke, jadi mungkin sekian aja video dari sini. Video hari ini. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe guys. Oke, see ya.